Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan geng motor yang terlibat perang dan membacok warga demi kepentingan siaran langsung media sosial ditangkap polisi. Teror pencurian celana dalam di Kudus meresahkan perempuan, lantaran pelaku hanya mengincar celana dalam perempuan. Makin kompak, bakal calon presiden Ganjar Pranowo kembali ikuti jalan sehat dengan ditemani putra presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengikuti jalan sehat di Solo Minggu pagi. Lagi-lagi Ganjar ditemani putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka. Seperti saat jalan sehat di Bogor dan Jawa Barat. Kemesraan Ganjar dan Gibran seakan menepis rumor bila putra sulung Presiden itu mendukung calon lain. Seperti di Bogor, Jawa Barat, baca pres Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan kembali mengikuti jalan sehat dengan ditemani putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mengikuti jalan sehat yang digelar DPC PDI Perjuangan Solo. Acara dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo, dan mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Di hadapan para peserta, Ganjar kembali mengingatkan pekerjaan berat para kader banteng untuk memenangkan pemilu 2024. Ganjar mengapresiasi konsep pengerahan massa real masing-masing bacalek karena membawa massa ke acara Jalan Sehat. Sehat fisiknya, ya, sehat mikirnya, dan nanti sehat dalam bergerak. Dan indikasi dalam pergerakan kekuatan kita menunjukkan, ya, betul-betul sehat. Buktinya ini, kawan-kawan caleg sudah menyiapkan dan ternyata kekuatan dari masing-masing caleg diwujudkan dalam bentuk jumlah massa real yang akan memilih ini. Saya kira model ini baru pertama kali terjadi di Indonesia dan itu ada di Solo. Kita punya PR yang tidak ringan. Kita akan bergotong royong, kita akan bekerja sama dengan seluruh kekuatan yang ada. Pada acara Jalan Sehat kali ini, Ganjar lagi-lagi ditemani putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Gibran mengenakan baju lurik yang merupakan baju kampanye Ganjar. Ini pertanda Mas Gibran siap jadi jurkamnya ya, Mas Ganjar ya? Atau kemarin ini malah yang ngasih langsung Pak Ganjar ini. Saya akan langsung beliau. Mas perdana pakai baju ini Mas, garis-garis hitam putih Mas. Hah? Baru perdana yang pakai kemeja ini Mas. Acara Jalan Sehat diikuti sekitar 18.000 warga. Mereka berasal dari pendukung bacalek dari DPC PDI Perjuangan Solo yang maju pada pemilu 2024. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Pencurian pakaian dalam terjadi di Kabupaten Kudus. Pencurian tersebut sangat meresahkan karena sudah beberapa kali terjadi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian celana dalam di sebuah indekos di Desa Nganguk, Kabupaten Kudus. Pelaku terlihat masuk indekos berjalan santai sambil mengamati sekitar hingga mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur lalu kabur. Pencurian celana dalam di indekos telah terjadi hingga 4 kali. Anehnya, pencurian hanya terjadi pada malam Jumat saja. Masih belum jelas motif pencuri. Pihak keamanan indekos meningkatkan keamanan agar teror pencurian pakaian dalam wanita tidak terulang lagi. Di sini kejadiannya kurang lebih ya, kayaknya sudah 2 kali ini. Meresahkan, Mas? Iya, meresahkan sekali. Dalam? Katanya 4 kali tadi itu? Yang 4 kali itu yang 2 udah lama banget. Baru-baru 2 kali itu. Kapolsek Kudus mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait pencurian. Kasus itu kan kalau dilihat dari unsur pidana itu kan termasuk tindak pidana ringan, pencurian ringan. Nah, itu kalaupun nanti orangnya ketangkep itu kalau memang warga situ akan kita lakukan
mediasi atau menggunakan penyelesaian secara restorasi justice. Polisi meminta masyarakat turut serta membantu menjaga keamanan lingkungannya. Setiap peristiwa gangguan keamanan bisa disampaikan langsung ke pihak Babin Kantipmas setempat. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Komplotan pencuri spesialis toko lintas provinsi diringkus Polres Klaten. Tersangka membobol tembok dan berangkas toko serta menggasak uang tunai puluhan juta rupiah. Petugas Satreskrim Kepolisian Resor Klaten meringkus komplotan pencuri spesialis toko modern. Tersangka ditangkap di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada 17 Juli lalu. Tersangka bernama Apo, Gugun, Agung, dan Asep. Tersangka Apo dan Gugun ditahan di Kepolisian Resor Klaten, sedangkan dua tersangka lain, Agung dan Asep, ditahan di Kepolisian Resor Magelang. Komplotan ini membobol toko modern di wilayah Trucuk pada 20 Juni lalu. Modus pelaku dengan cara menjebol tembok menggunakan obeng dan linggis, kemudian membobol berangkas menggunakan bor listrik. Selanjutnya, para tersangka menggasak uang tunai sekitar 30 juta rupiah dan barang dagangan milik toko. Akibat pencurian, total kerugian mencapai 59 juta rupiah. Berdasarkan penyelidikan, tersangka merupakan komplotan pencuri spesialis toko modern lintas provinsi. Selain di wilayah Klaten, para tersangka juga mencuri di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Adapun modus pencurian adalah mencari target sasaran berupa toko Alfamart yang tidak ada sistem keamanan berupa alarm dan juga di situ jauh dari pemukiman. Jadi memang sasaran yang dia cari dan juga modus operandinya dengan cara membobol tembok. Saya lakukan isap sendiri lah, bagi empat. Uangnya? Uangnya habis sebagai sehari-hari. Buat apa? Sehari itu apa, Pak? Minum atau untuk? Ya, kebutuhan saya sehari-hari aja, Pak. Tidak keluarga? Keluarga? Udah, Pak, siapa? Kenapa Klaten disasar? Kenapa enggak sebelumnya misalnya Jogja atau mana? Mungkin di Solo enggak ada yang jauh kemungkinan, Pak. Belajarnya dari mana? Saya enggak ngerti, Pak, itu yang ngarahin Asep, Pak. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Sebanyak 16 orang ditangkap aparat Polres Jepara karena penyalahgunaan narkoba. Mereka terdiri dari pemakai dan pengedar. Dalam kurun waktu hingga Juni 2023, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jepara menangkap 16 orang karena penyalahgunaan narkoba. 14 orang sebagai pengedar dan pemakai sabu-sabu, sedangkan 2 orang lain menjadi pengedar obat-obat berbahaya. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu seberat 7,86 gram senilai 94 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menyita 1.821 obat berbahaya tanpa izin edar senilai 6 juta rupiah. Selain pengedar, para tersangka juga merupakan pengguna aktif narkoba. Kenapa kok motivasinya beli narkotika sampai 600 ribu itu kenapa? Doping. Biar apa ini? Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara telah berhasil mengungkap kasus terkait dengan peredaran narkoba sebanyak 11 kasus. Kemudian untuk total tersangka yang berhasil diamankan ada 16 orang. Ya, kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan total untuk narkotika itu jenis sabu seberat 7,86 gram. Itu kalau dihitung dalam rupiah senilai 94 juta rupiah kurang lebih. Kemudian untuk obat-obatan berbahaya itu sebanyak 1.821 butir atau senilai 6 juta rupiah kurang lebih ya. Berdasarkan catatan kepolisian, 3 tersangka merupakan residivis kasus serupa. Para tersangka terancam hukuman penjara 20 tahun. Arif Nur melaporkan dari Jepara.